Hai everyone, kita bertemu lagi pada hari ini. Dimana guys, kali ini kita akan memberikan berita yang menarik dan juga sangat sayang untuk dilewatkan. Jadi stay tune terus di sini. Kira-kira ada berita apa nih dari Paul dan juga Nabila tadi ya? Kita lihat dulu ya keseruan mereka. Ya guys ya, jadi ini ya Panorama ini lagi ada di kantornya Umi guys. Nah, ada momen yang menarik dari panel nih, asupan vitamin hari ini untuk kalian ya warga Panalen. Ini ya, kalau kita ngelihat Mas Iman sama Nabila tuh lucu banget ya. Ini interaksinya ya lucu banget, dan kita lihat kira-kira ada apa nih guys. Jadi guys, di mana ya ini? Ternyata Nabila ini kemarin nemenin Paul latihan ya di kantornya Umi ini. Dan mungkin juga mau promosi ya single terbarunya. Karena kalau singlenya Paul sendiri bakalan rilis 1 Desember ya. Sabar banget kan tungguin ini, galau banget. Dan untuk singlenya Nabila guys, kalian jangan lupa ramein ya. Nanti gantian minggu depan singlenya Paul yang akan rilis kayak gitu. Jadi kita tunggu aja kira-kira ada apa sih ya nanti singlenya Paul, pasti ada kejutan. Dan ini nemenin Paul latihan ya di situ Nabila di situ sama Mas Iman juga, dan ada ini makeup artisnya Nabila juga guys di situ ya. Kak Zizi ya ada juga nemenin Nabila guys tuh. Ini kalau sama Nabila tuh seru banget ya, bawanya semuanya pada ketawa gitu guys. Seneng ya kayaknya, seneng banget kayaknya ya. Nih seru banget emang ya kalau udah sama Nabila. Dan ini kira-kira nemenin ya tuh. Ditemenin guys, sekarang gantian ya. Karena Nabila udah rilis jadi Paul. Pantesan ya ini semangat banget karena apa, ditemenin sama Nabila guys. Kapan lagi ya, karena kan mereka juga barengan juga lumayan apa namanya susah ya, karena kan jobnya banyak banget nih panel ya, sama-sama banyak nih ada Mas Iman juga. Kalau Nabila udah sama Mas Iman tuh seru banget guys ya, bawaannya tuh ketawa terus ya, seru ya pokoknya. Dan kita tunggu momen selanjutnya dari panel, kira-kira ada momen apa lagi nih guys, komen di bawah.